Ya pemirsa, bertempat di Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Islami Puara Pulian, Bupati Batanghari menghadiri perayaan puncak Hari Santri Nasional Kabupaten Batanghari pada Rabu 4 Desember tahun 2024. Bupati Batanghari bersama Forkopimda dan sejumlah pimpinan Pondok Pesantren dalam wilayah Kabupaten Batanghari menghadiri perayaan puncak Hari Santri Nasional tahun 2024 tingkat Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pimpinan pondok pesantren yang telah turut membantu PMK Batanghari dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Batanghari. Muhammad Fadil Arif juga berpesan kepada seluruh pengasuh pondok pesantren agar dapat menanamkan nilai kepatuhan santri dan santriwati kepada gurunya tanpa menghilangkan kreativitas dan inovasi yang dibangun. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh pondok pesantren dan santriwan-santriwati yang selalu bersama-sama kami untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Batanghari yang kita cinta ini. Kemudian kami juga terima kasih atas doa, atas saran dan kritiknya. Selama kami memimpin di Baru Batanghari ini, supaya tetap amanah, tetap istiqomah, dan tetap ingat untuk memperjuangkan masyarakat Kabupaten Batanghari. Bapak, Ibu, adik-adik santriwan dan santriwati yang kami muliakan, kita tahu bahwa Hari Santri tahun 2024 ini mengangkat tema menyambung juang merengkuh masa depan. Kalau dulu momentum Hari Santri ini diambil dari resolusi jihad yang disampaikan oleh guru besar kita, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Kemudian saat ini kita juga tetap harus berjuang. Hidup itu intinya perjuangan, adik-adik semua. Cuman dengan dimensi yang berbeda-beda. Saat ini kita berjuang bagaimana kita unggul dari manusia lainnya. Saat ini kita berjuang bagaimana kita bisa memenangkan persaingan hidup di zaman sekarang ini. Maka dari itu kita harus beradaptasi dengan zaman. Kami juga mengajak seluruh pengasuh pondok pesantren, bagaimana kita membuat kepatuhan santriwan-santriwati? Bagaimana kita membuat hormatnya santriwan-santriwati kepada... Diketahui, perayaan puncak Hari Santri Nasional tahun 2024 diikuti oleh seluruh santri dan santriwati di wilayah Kabupaten Batanghari serta dimeriahkan oleh lantunan-lantunan solawat yang dibawakan langsung oleh Ustadz Hadad Alwi, seorang penyanyi religi yang albumnya tenar di tahun 2000-an. Muhammad Aryuda, CTV, melaporkan.